Tapi apa yang tak best sikit pasal anu mantan ni? Di atas permintaan ramai yang selalu DM aku dekat IG, obviously daripada viewer BBSK lah. Siapa aja yang nak DM aku ni? Aku bukannya selebriti pun. Terutama daripada fan Kedah FC, yang mana mereka minta aku review player import kelima pasukan Kedah yang daripada Singapura tu. Sebenarnya secara jujurnya, aku bukan tak mau review pasal player tu. Bukan sebab aku malas ke apa. Cumanya aku rasa transfer news tu dah lama. So mungkin aku agak ketinggalan lah kot nak review pasal player tu. Tapi tak sangka sebenarnya ramai yang tertunggu-tunggu untuk aku review pasal player tu. Aku ucapkan terima kasih lah kat mbak. So video pada hari ni, jom kita tengok player import kelima pasukan Kedah. Nama player ni ialah Anumantan Kumar. Kita panggil dia Anumantan lah. Aku rasa macam tak kena pula kalau nak panggil nama pendek dia. Umur dia baru 26 tahun. Tinggi 181 dan berwarga negara Singapura. Posisi Anumantan ni kalau nak diikutkan sebetulnya, dia boleh bermain di 3 posisi. Dekat centre back, defensive midfielder dan centre midfielder. Standard lah tu. Player Kedah ni memang kebanyakannya seorang tu boleh bermain di banyak posisi. Barulah untung. Tapi posisi favourite dia ialah centre midfielder. Sebelum ni di Singapura dia bermain bersama dengan klub Hong Kong United. Dan klub tu bermain di Liga Super Singapura. Sebenarnya aku tak berapa pasti macam mana nak pronounce nama klub tu sebetulnya. Sama ada Hong Kong ke, Hong Kong ke. Tapi tak apalah, kita sebut Hong Kong lah. Dan untuk penyokong Kedah, kalau hangpa nak tahu, dekat Hong Kong United tu ada seorang lagi bekas player Kedah yang bermain dengan Anumantan ni. Hangpa tahu tak siapa? Zach Henderson. Hangpa ingat ada lagi? Zach Henderson tu main dekat posisi mana? Waktu dengan klub yang lepas, kalau hangpa nak tahu, sebenarnya Anumantan ni adalah salah seorang key player dalam pasukan. Sebab itulah fan Hong Kong ni sedih bila dengar dia tu nak berhijrah ke pasukan Kedah. Mana tak sedih, key player dia pun nak keluar. Tapi apa yang tak best sikit pasal Anumantan ni, pada season lepas, appearance dia bersama dengan Hong Kong United ni dalam Liga Super Singapura hanya 7 kali penampilan. Berbanding dengan tahun 2019, dia diturunkan sebanyak 16 kali. Haha, pasal apa pula tiba-tiba tahun lepas dia diturunkan 7 kali ya? Dia ni tak perform pula ke? Untuk pengetahuan hangpa, sebenarnya pada tahun lepas Anumantan ni dia injured. So sebab tu lah hanya 7 kali penampilan saja yang sempat dia bermain di Liga Super Singapura. Tapi kalau hangpa nak tahu, sebenarnya sebelum dia injured, dia sempat bermain 2 game di AFC Cup. Jadi orang kata pengalaman dia dekat AFC Cup tu masih ada lah. Walaupun tahun lepas, at the end AFC Cup tu terpaksa dibatalkan. Okay, kenapa kedatangan Anumantan ni dia hype sangat dalam camp KDA FC ni? Sebenarnya kalau nak diikutkan, dia ada beberapa sebab. Tapi yang utama sekali ialah Anumantan ni dia akan menggantikan tempat Amin Nazari yang bermain di bahagian tengah, yang mana dianggap sebagai general lah di tengah-tengah padang tu. Dialah playmaker yang akan menentukan hala tuju permainan sesebuah pasukan tu. Bunyi besar sangat tanggungjawab dia tu. Kalau dia jahanam, silap-silap boleh jahanam gameplay satu team. Dan lain daripada tu, sebenarnya Anumantan ni adalah salah seorang pemain tengah untuk skuad kebangsaan Singapura. So kalau dah bermain mewakili negara ni, sudah semestinya lah dia antara yang terbaik dalam negara tu. Kalau tak, mana nak dapat call up? Tu ya. Dan dia ni juga selain terkenal dengan kreativiti dan positioning dia yang tepat di atas padang, dia juga terkenal dengan seorang player yang sentiasa memberi fokus 100% di atas padang dan di dalam latihan. So kita boleh nampak lah disiplin dia macam mana pula kan dekat situ. Untuk pengetahuan hangpa, sebenarnya Anumantan ni dia pernah bermain di bawah kendalian Adi Syahrin. Waktu mereka ni sama-sama dekat Home United dulu. Dan waktu tu juga mereka bermain di pentas AFC. So boleh dikatakan yang ni reunion dia lah dengan Coach Aidil. Dan sebab tu lah orang kata kali ni adalah pemilihan yang tepat daripada Coach Aidil untuk bawa dia ganti tempat Amin Nazari. Dan kalau hangpa tanya aku, adakah perpindahan Anumantan ni adalah satu perpindahan yang berbaloi? Bagi aku, kalau daripada segi chemistry dan pengalaman dia bermain di bawah Aidy Syahrin, ni adalah satu perpindahan yang bagus lah. Tapi kita nak kena tengok jugalah permainan dia di atas padang tu macam mana. Sebab di atas padang tu bukan dia nak bermain dengan Coach Aidil. Dia nak bermain dengan beberapa orang player lain lagi. Dekat situ pun nak kena ada chemistry juga. Kalau tak, tak jalan. Dan bagi penyokong Kedah, aku rasa ramai yang mengharapkan tak ada lah fake hope macam tahun lepas.
Rasa macam kena scam pun ada. Satu fakta menarik kalau hangpa nak tahu, Anu Mantan ni merupakan pemain keempat daripada Singapura yang bermain di Liga Malaysia. So, bila lagi player Malaysia nak bermain di Liga Singapura? Jom ramai-ramai kita bermain di Liga Singapura. So aku harapkan Anu Mantan ni dia dapat perform sama macam mana waktu performance dia dengan skuad kebangsaan Singapura. Ha, barulah rancak sikit. Jadi tu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni untuk dapat berita yang lebih menarik lagi tentang bola sepak yang ada di Malaysia ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.